Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini, sekarang saya akan membahas dan memberikan step kembali bagaimana cara melakukan transfer dari rekening BRI melalui ATM BRI ke rekening BCA. Oke, buat kalian yang mungkin masih kebingung untuk cara transfer BRI ke BCA melalui ATM BRI, untuk stepnya seperti ini, silakan kalian bisa datangi terlebih dahulu ATM BRI terdekat. Oke, kita akan langsung melakukan proses transfernya. Masukkan saja di sini kartu debit BRI yang kalian miliki. Oke, masukkan terlebih dahulu, kemudian pilih Indonesia. Ya, seperti biasa masukkan PIN ATM kalian ya, PIN ATM BRI-nya. Kemudian sampai di halaman ini pilih ke menu lainnya ya, menu lainnya di pojok kanan bawah. Oke, kemudian di halaman ini pilih ke menu transfer di sebelah kiri atas. Ya, kita tunggu sampai di halaman ini ATM transfer. Masukkan kode bank dan nomor rekening tujuan. Kode bank diikuti oleh nomor rekening tujuan. Jadi untuk pengiriman dari BRI ke BCA, input terlebih dahulu 014 ya. Jadi untuk pengiriman dari BRI ke BCA, kalian gunakan kode BCA nya adalah 014 ataupun 014, disambung dengan rekening BCA tujuan. Oke, kita akan input terlebih dahulu. Ya, 014 disambung rekening BCA nya oke, silahkan kalian ketik saja, kemudian selanjutnya klik benar. Oke, di sini ATM transfer, masukkan jumlah nominal yang ingin kalian transferkan ke ATM BCA tersebut. Saya akan mencontohkan 50.000, kemudian klik benar, dan di sini kita menunggu konfirmasi. Oke, ATM transfer, masukkan nomor referensi, boleh dikosongkan. Jadi di halaman ini dilanjut saja, langsung tekan jika benar, tekan benar. Oke, harap tunggu, transaksi sedang diproses. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul di sini ya, untuk atas nama dan rekeningnya, rekening bank BCA tujuannya, kemudian rekening pemiliknya adalah 047 dan atas namanya di bawah ya, atas nama pemilik rekening. Kemudian di bawah ada jumlah nominalnya. Sampai di sini jika sudah benar atas nama pengguna rekening tersebut, tekan jika iya ya untuk melanjutkan. Oke, di sini saya akan langsung tekan ya melanjutkan transfer. Ya, di sini pilih dari rekening tabungan ya. Pilih dari rekening tabungan. Oke, sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal ditunggu saja sampai stroke keluar dari mesin ATM. Dan begitulah untuk cara melakukan transfer dari ATM BRI ke ATM BCA melalui ATM BRI. Semoga informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.